Ini contoh jelasnya nih ya, gini, lu baru punya dua video gini misalnya, tapi jebol banget gitu. Hah, ini tuh di YouTube ya guys ya. Ini tuh bakalan jarang banget tutorial orang yang ngebahas gitu. Orang geblek mana yang mau ngebahas, yang mau ngebocorin trik biar rame gitu kan? Kayaknya nggak ada deh. Dan gue bakalan bahas di sini. Ya gue kayaknya geblek deh ya mau bahas tutorial ginian ya kan. Ini tuh drill rame ya guys ya, lu bisa lihat sendiri ini bukti nyata ya kan, bukan omong doang, ini bukti nyata ya, no wak-wak club ya kan. Nah di sini lu bisa lihat untuk viewsnya ini 100.000, ini 32.000 ya kan? Dan gua udah praktekin sendiri yang jelas, dan ya itu worth it. So ya, jangan di skip-skip kalau kalian mau bisa kayak gini. Ingat, jangan di skip-skip. Karena kalau lu skip-skip, udah pasti lu gak bakalan bisa buat video kayak begini ya kan. Karena lu gak paham lu skip-skip video gue ini. Oke, jadi simak sampai habis. Let's go. Oke, jadi gue bakalan bahas gimana caranya kalian agar mendapatkan view yang banyak atau views atau penonton yang banyak nih di dalam video YouTube yang versi panjangnya, bukan versi short ataupun pendek ya. Karena itu duitnya dikit. Kita bakalan bahas yang duitnya lumayan gede, yaitu di video longnya YouTube. Gue bakalan bongkar ya belak-belakan caranya di sini. Dan ingat sekali lagi, ini kita bahas bukan view dari YouTube short ya, tapi YouTube longnya atau video panjangnya. Oke, ayo kita obrolin tentang masalah ini dan siapin kopi kalian, karena ini kayaknya bakalan cukup lama lah ya, 5 atau 8 menitan mungkin. Gue terjun di dalam dunia YouTube atau dunia kreator itu udah dari tahun 2018 ya, udah lama banget kalau dihitung dari sekarang itu udah, wah udah lama banget ya, 2018 anjir. Dan gue terjun ke YouTube itu ke dunia kreatornya itu ya, gue hitung dari dunia terjun ke dunia kreatornya buat videonya itu dari tahun 2018, jadi kreator ya, bukan penontonnya. Kalau penonton udah lebih lama lagi, tapi gue terjun jadi kreatornya itu tahun 2018. Selama ini sih gue pakai trik yang berbeda-beda terus, dan untuk trik terbaru yang gue lakukan saat ini adalah, gak cuman gue, sebenarnya banyak kreator lain yang pakai trik ini juga. Yap, caranya adalah lu bisa pakai sosial media yang lagi tren video pendek saat ini untuk mempromosiin video panjang lu di channel YouTube lu. Contoh nih, contoh lu bisa pakai atau lu bisa manfaatin ya video-video di aplikasi yang mudah banget trending atau viral video kalian, yaitu di kayak di TikTok, kayak di Facebook, kayak di Instagram ya kan, kayak di snack video nih, bahkan di YouTube short juga potensi FYP-nya atau viralnya tinggi banget. Ingat ya, ini video pendek nih, kita pakai, kita manfaatin untuk ngepromosiin video panjang kita. Simpelnya banget nih biar lo cepet paham kayak gini nih. Jadi lu buat video pendek dengan durasi 30, 15 detik, 30 detik atau 1 menit itu khusus banget untuk mancing orang, untuk ngebuat orang supaya dia tuh penasaran untuk cek video long lu atau video panjang lu di channel YouTube lu tentunya. Jadi lu buat cuplikannya, ya gitu ya, gampangnya lu buat cuplikannya biar orang tuh penasaran gitu sama cuplikan itu, sehingga mereka ngecek langsung ke channel lu dan nyari video panjang yang udah cuplikannya udah viral tadi. Mereka cari tuh video panjangnya yang mana nih gitu kan, dicari, mereka penasaran gitu. Jadi pastikan lu buat video panjangnya dulu. Setelah lu buat video panjangnya udah jadi, lu upload ke channel YouTube lu, terus lu buat video versi pendeknya. Nah barulah video-video pendek ini lu pencar, lu sebar tuh ke semua sosial media yang gampang trending video pendeknya, kayak Instagram, Facebook atau TikTok tadi ya, bahkan snack video atau YouTube short juga bisa. Setelah lu buat video panjangnya, untuk waktu atau kayak jangka jedanya gitu, kayaknya menurut gua langsung aja sih ya, kalau bisa langsung-langsung aja gitu. Lu upload video panjang, jebret gitu kan, lu publish, itu langsung lu upload video pendeknya, sah. Jadi lu siapin dulu video-videonya sebelum lu upload, lu siapin dulu semua videonya, terus udah siap semua baru lu upload tuh, kayak tahapannya dari YouTube panjang dulu baru lu sebar ke YouTube short, ke TikTok, ke Instagram gitu, untuk cuplikan-cuplikannya tadi. Kalau lu bingung sama contoh simple untuk buat orang penasaran tuh gimana ya, misalnya lu masih bingung nih, gua kasih contohnya cuy. Kalau channel YouTube lu video panjangnya itu adalah pembahasan tentang konspirasi misalnya, lu buat aja nih video pendek dengan narasi ya, di TikTok nih, di TikTok lu upload video pendek dengan narasi, asli gak nyangka kalau ternyata bumi itu bulat cuy, kalian gak percaya? Nih gue udah buat videonya ya, fullnya tentang pembahasan teori konspirasi di mana bumi itu datar. Untuk full videonya langsung aja cek ke channel YouTube gue, nama channel YouTube gue adalah, nah itu langsung lu omongin tuh nama channel YouTube lu, dan pastikan dulu nih sekali lagi ya,
pastikan dulu sebelum lu upload video pendek tadi yang kayak gua contohin tadi, lu tuh upload dulu di YouTube-nya dulu nih. Lu upload dulu video panjangnya di YouTube, baru lu buat video versi pendeknya. Cuplikan-cuplikan video yang menarik untuk membuat minat orang untuk ngecek langsung ke channel YouTube lu. Jadi lu naik di YouTube-nya nih, naik views di YouTube-nya tuh bukan dari rekomendasi YouTube, karena rekomendasi tuh benar-benar susah banget untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 ya. Ini gua video nih tahun 2024 nih. Tapi dari tahun 2003 kemarin tuh sebenarnya udah susah banget cuy. Tahun 2023 tuh udah mulai tahap yang susah banget untuk ngedapetin rekomendasi dari YouTube. Jadi kita bisa manfaatin fitur penelusuran YouTube. Jadi biar orang nelusurin channel lu atau video lu harus buat cuplikan-cuplikannya di video-video atau platform-platform yang gampang trending video pendeknya. Ya kayak simpelnya di TikTok gitu. Itu adalah trik yang paling jitu saat ini untuk mendapatkan views di video long YouTube atau video panjang YouTube ya, di channel-channel YouTube gitu. Itu adalah trik yang paling joss, yang paling jitu, yang paling mantap lah pokoknya untuk saat ini ya. Dan gue pikir kayaknya masih mantap untuk masuk ke 2024 ini ya. Jadi kalau kalian mau mulai ya langsung mulai aja, mumpung ini masih awal tahun ya kan. Jadi tahun 2024 nih target sukses kalian udah adalah planningnya gitu. Ya segitu aja videonya. Selamat mencoba.